Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina s-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia ini kita dapat bersama untuk meneruskan My Quran Time, baca faham amal pada halaman 272, menyambung kepada halaman semalam. Kita sudah pun selesai dan alhamdulillah pada hari ini kita ingin melihat kepada lebih banyak lagi kebesaran-kebesaran Allah, ni'am, segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 yang penuh dengan penceritaan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semalam bersama hari Isnin saya. Alhamdulillah ya, pada hari Isnin semua sedang ada yang dah memulakan tugas PDPR dengan anak-anak yang sudah pun diuruskan, adik-adik mungkin ada yang berehat. Kita baca doa sama-sama untuk memulakan majlis kita pada hari ini. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami. Alhamdulillah pada hari ini kita ingin melihat kepada sambungan daripada halaman 272. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman ini. Bermula daripada ayat 43 hingga 44, Allah menceritakan tentang Rasul dan Al-Quran. Dua ayat pada ayat 43 hingga 44 ini penting untuk kita faham tentang perkara yang kita gunakan dalam kehidupan kita selain daripada berfikir pada kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir juga tentang wahyu yang Allah turunkan. Diikuti pada ayat 45 hingga 50, ancaman terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah bila sudah pun dimaklumkan tentang kehebatan Allah dan juga betapa semua makhluk bersujud pada Allah. Pada ayat 51 hingga 54, mematahkan berbagai ideologi kaum musyrikin, cara fikir dan amal buruk mereka dalam kehidupan seharian. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 43 hingga 48 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ingin mulakan bacaan kita di halaman yang ke-272 ini bermula ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-48, betul Ustaz ya? Betul. Jadi kita sudah, kalau kita pegang ni Ustaz ya, dia dah nak hampir-hampir macam dah separuh Ustaz. Betul Ustaz. Allahu Akbar. Kita dah juzuk 14. Satu juzuk lagi separuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terus berjalan hidup kita dapat bersama dengan Al-Quran. Jika pun barangkali andai tidak dapat berakhir dengan halaman yang ke-604, tetapi biarlah akhir masa kita itu bersama dengan kalam Allah, kalam Allah Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulakan bacaan kita. Ayat yang ke-43 bermula, kita baca sama-sama dengan bacaan murattal Saba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Qalam Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 43 hingga 48 daripada halaman 272 Ustaz ya. Alhamdulillah kita menyambung kepada pelajaran kita semalam. Kita sudah pun diingatkan tentang mereka yang bersabar, ya, yang bersabar dan juga bertawakal. Sebenarnya sabar dan tawakal ini saling dekat Ustaz ya, yang kita bincang semalam. Kerana kalau orang itu tidak sabar, dia akan mudah marah. Betul. Orang yang mudah marah biasanya dia tak berapa tawakal kepada Allah, tetapi dia tawakal kepada diri dia. Itu sebabnya dia kalau boleh orang nak ikut cakap dia, dia mudah kecewa, dia kalau boleh semua perkara dia yang kontrol ataupun kawal. Itu kesan yang kita boleh tengok kepada rakan kita, bos kita, pasangan kita. Kalau tidak sabar, membawa kepada tawakal yang rendah. Ya, jadi itu sebabnya pengurusan sabar ini adalah satu topik yang penting. Malah macam mana nak dapat sabar itu, nak dapat tawakal yang tinggi kepada Allah itu, Allah nyatakan pada ayat 43, dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan lelaki yang kami sampaikan wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi di sini Allah menyatakan cara untuk kita menjadi orang yang bertawakal Ustaz ya, yang bersabar itu salah satunya ataupun cara pentingnya ialah dengan Allah menghantarkan lelaki yang menjadi rasul, membawa wahyu. Dan kalau kita ada masalah dalam hidup kita ini, isu kesabaran, isu kesombongan, isu tidak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang menyebabkan dalam satu organisasi itu orang takut buat kerja kerana takut bos marah. Kan? Mengapa sembahyang ni takut mak marah? Kan? Perkara itu akan menyebabkan ianya bukan dibuat kerana Allah, tetapi mencirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tempat kerja, dalam sebuah keluarga, dan ianya dimasukkan oleh
pemimpin ataupun oleh ayah ataupun ibu yang kita tidak mahu ia berlaku. Maka solusi perkara tersebut kembali pada wahyu, dan kalau kita tak tahu wahyu, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang ada zikr. Ini adalah puncak, Ustaz, ya. Di dalam hal ini ilmu dan zikir ini dekat. Betul. Maksudnya ialah puncak kepada ilmu ialah zikir, dan puncak kepada ahli zikir ini menurut Imam As-Sa'adi dalam tafsirnya, dia kata sebaik-baik ulama adalah mereka yang paling dekat dengan Quran. Ya, bukannya ulama itu belajar macam-macam, tetapi dengan Quran tak baca, tidak tadabbur, tidak tahu pun dekat mana solusinya di dalam Al-Quran, ya. Kadang-kadang dia hanya cedok satu dua ayat sahaja. Betul. Yang lain itu tidak dimaklumi, itu bukan ciri ulama yang sebenar-benarnya. Ini yang dinyatakan oleh Imam Sa'adi dalam tafsirnya. Diikuti pada ayat yang ke-44, bil bayyinati waz-zubur, iaitu dengan keterangan-keterangan. Rasul-rasul itu dihantar dengan keterangan-keterangan kitab-kitab besar, waz-zubur, kitab-kitab yang kecil, ya. Wa anzalna, dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr, merujuk kembali kepada Al-Quran, Ustaz, ya. Yes. Jadi surah Ar-Ra'du Allah cakap az-zikr, yes. Sekarang ini surah An-Nahl pun Allah cakap az-zikr. Maksudnya Allah mengangkat orang yang tahu az-zikr, Ustaz. Dan az-zikr itu bukan zikir biasa-biasa, tetapi zikir yang merujuk kepada istilahnya Al-Quran. Pada ayat surah Ar-Ra'du Allah ceritakan Quran yang tuan-tuan baca setiap hari, tuan-tuan selak pada setiap hari bersama ahli keluarga, ya. Tuan-tuan baca dengan anak, dengan mak. Semua ini aktiviti tuan-tuan adalah aktiviti yang sebenarnya ingin kita dekati kepada az-zikr. Betul, Ustaz. Dan Allah menyatakan apa? Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Dengan kita mendekati Al-Quran, kita mampu untuk meneruskan mata rantai bil bayyinati waz-zubur, kitab-kitab terdahulu yang besar kecil. Maksudnya kita bukan baru 1400 tahun bertauhid kepada Allah, tetapi tauhid itu sejak daripada zaman dahulu. Bukan sekadar kita mendapat wahyu penyelesaian masalah sabar, tawakal, marah-marah dalam hidup, tapi sebenarnya beribu-ribu tahun seawal daripada kejadian manusia. Ini yang Allah beritahu untuk kita sama-sama fikirkan secara mendalam, ya. Kadang-kadang mungkin kita fikir secara mendalam untuk alam sahaja, ya. Kena guna juga untuk fikir mengapa Allah bagi wahyu kepada saya. Betul. Ya, kepada masyarakat, kerana masyarakat ini secara mudahnya dia mudah untuk menzalimi pada ayat 41 dan 42 itu, mudah untuk tidak sabar dan juga kurang tawakal kepada Allah. COVID-19, Ustaz, ya. Dalam keadaan dah berpuluh ribu orang, beratus ribu kena, 11,000 lebih yang sudah meninggal. Kalau nak cakap kita panik, memang panik. Ya. Tetapi ada satu perkara yang menenteramkan kita, tawakal kita Allah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh selesaikan. Jadi kita kena teruskan kehidupan. Kalau kita panik, akhirnya kita mungkinlah, Ustaz, ya. Akhirnya kita mungkin tak payahlah kita pergi untuk menyampaikan pada orang lain. Ha, duduk, ya, duduk dalam rumah, tak ada keluar-keluar dah, dan tak ada lagi dah kita rasa stres dalam hidup kita. Betul. Jadi itu menyebabkan kita makin lagi mungkin marah-marah, kita marah sana, marah sini. Tetapi apa yang perlu kita buat ialah berusaha jaga SOP. Dalam masa yang sama itu, tawakal setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seseorang itu kembali pada Al-Quran, dia tidak mudah untuk melakukan kerosakan dan juga keburukan. Allah nyatakan pada ayat 45, apakah orang yang melakukan tipu daya jahat merasa selamat daripada bencana ditenggelamkan bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya azab kepada mereka daripada arah yang tidak mereka sedari. Ini adalah peringatan Allah kepada kita, ya. Pada orang-orang yang tidak mahu menjadikan kitab sebagai panduan. Betul. Misalnya tak nak baca Quran, ataupun dalam keadaan pandemik sekarang ini sepatutnya makin dekat dengan Allah. Betul. Tapi dia pergi tengok movie lebih daripada tengok Quran, Ustaz. Masya-Allah. Ha, tengok cerita YouTube, WhatsApp, YouTube, Facebook, Gmail. Kat situ je pusingnya, yeah. Kan? Dan ini banyak berlaku, yang kita kena ingatkan kepada ahli keluarga, paling kurang dapat satu muka surat pun okey, ya. Harap-harapnya kita akan menjadi orang yang dekat dengan az-zikr ini sendiri. Jadi Allah menceritakan bahawa Allah boleh bagi azab kepada mereka yang secara tiba-tiba. Ayat 45,
Ayat yang 46 Allah kata au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, iaitu ketika mereka taqallubihim ini ketika perjalanan mereka pergi tempat kerja ataupun tengah pergi ke kedai, balik saja boom, ya, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah Allah buat begitu? Boleh. Zaman sekarang ini lagi real, ustaz, ya. Boleh saja orang tu pergi saja tak semena-mena, Delta, kan? Okey, pergi sana. Jadi Allah boleh menjadikan ia sebagai ujian. Dalam masa yang sama, COVID ini boleh menjadi azab kepada kita. Mana satu? Kalau katakan seseorang itu positif dan ia makin dekat dengan Allah, itu adalah ujian. Tetapi kalau orang itu negatif tetapi makin jauh daripada Allah, ataupun positif tapi makin jauh daripada Allah, positif dalam COVID ini, maka itu adalah azab daripada Allah. Allah boleh bagi secara tiba-tiba ataupun ketika berjalan, ya, ketika pergi kedai. Ayat yang ke-47 itu ketika tahawufin, ya, ketika ada dua maksud kat situ. Sama ada Allah mendenda, menyeksanya secara perlahan-lahan, harta dia makin sikit, dia punya duit dia makin hilang, pengaruh makin hilang, ataupun yang kedua tahawufin itu ketika mereka berjaga-jaga tadi secara tiba-tiba, ustaz, ya. Ni berjaga-jaga ni, jaga SOP ikut apa sebagainya, lepas tu Allah masih lagi, Allah boleh denda, boleh mengazab seluruh manusia yang ada. Tetapi di hujung itu Allah cakap apa? Fa inna rabbakum la raufur rahim. Itu adalah ayat yang amat menenangkan, ustaz. Betul, ustaz. Tetapi Allah ini adalah amat pemurah, amat penyayang. Allah tidak azab kita sebegitu. Masya-Allah. 11,000 yang pergi, ustaz, itu adalah sebagai petunjuk bahawa Allah boleh buat lebih daripada itu. Ya. Allah boleh buat lebih daripada itu. Tetapi Allah tak buat. Allah bagi je cubaan sedikit. Kita doakan yang pergi ini, ustaz, ya, orang-orang beriman terus diampuni dan diselamatkan, yang positif disembuhkan. Tetapi ini peluang untuk kita makin dekat kepada Tuhan yang dah bagi kita peluang macam-macam. Ya. Ada juga bila berlaku perkara ini, ustaz, ya, dalam keadaan banyak perkara ini, ada lagi rezeki kita. Allah bagi lagi apa? Kita masih lagi boleh bertaubat. Itu tanda Allah ini Raufur Rahim, amat penyantun, amat penyayang, bagi peluang untuk kita kembali balik kepada jalan jalan taubat ini. Bagaimana jalan taubat itu dapat dimanifestasikan? Ayat 48 sebagai satu bukti yang kita perlu lakukan pada waktu ini, mengikut kepada wahyu agar kita jelas bahawa ini adalah solusinya. Ayat 48 kita baca sekali lagi bersama Ustaz. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Cantik sekali, Ustaz, ayat fa inna rabbaka la raufur rahim. Saja. Betul, Ustaz. Saya teringat ada satu perkongsian oleh sahabat-sahabat kita dekat apa tu sosial media, Ustaz, kata-kata oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Harta adalah serendah-rendah rezeki. Betul. Masya-Allah. Sihat adalah setinggi-tinggi rezeki. Anak soleh adalah sebaik-baik rezeki. Redha Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling sempurna rezeki. Betul. Allah berkuasa. Jadi kita harapkan Allah bagi kita kesihatan, ustaznya. Ada yang positif kita doakan sembuh. Betul, betul. Amin. Itu adalah tanda kasih sayang Allah. Allah. Amin. Dan kalau boleh kita baca Al-Quran, amalkan ini, menenangkan masyarakat, Allah, ya, negara kita, agar tawakal pada Allah. Betul, jangan tawakal pada manusia. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Okey. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi kita baca, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke 48 saja. Kita baca lagi sekali, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke 48. Jom, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluh Allahul Azim. Dan apakah mereka tidak memerhatikan sesuatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Bayang-bayang, Ustaz. Yes, Ustaz.
satu daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jalan macam tu kan, ada bayang-bayang ke depan, ke kanan, ke kiri. Kan bayang-bayang ini Allah angkat beberapa kali dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah An-Nahl, dalam surah Al-Furqan. Bayang-bayang, apa yang istimewa pasal bayang-bayang? Dengan bayang-bayang kita tahu bila kita nak solat. Betul, Ustaz. Dengan bayang-bayang kita, Ustaz, bumi ini jadi stabil. Cuba bayangkan, bukan bayang-bayang ya. Cuba bayangkan kalau tidak bayang-bayang sebelah kiri sahaja. Betul. Dia tak ke kanan. Allah. Dia pendek saja, tak panjang, tak tahu sembahyang asar. Betul, Ustaz. Ya. Itu kalau bab spiritual. Betul. Tapi kalau bab fizikalnya, kalau semuanya kat sini bayang-bayangnya saja, sebelah kiri ataupun atas bumi sahaja yang dapat bayang-bayang, yang bawahnya terang saja, maksudnya siang 6 bulan, gelap 6 bulan. Masya-Allah. Dan akhirnya kita akan jadi satu kawasan sejuk sahaja, satu kawasan panas sampai kemarau. Subhanallah. Kerana isu bayang-bayang. Dan bayang-bayang ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersujud ikut peraturan betul-betul, wahum dakhirun, semuanya itu merendah diri, dia merasakan malu, merasakan amat rendah, itu maksud dakhirun. Kalau itu bayang-bayang, macam mana kita bayangkan diri kita? Kita akan lihat selepas rehat nantilah. Kita bayangkan macam mana sepatutnya diri kita. Cuma kita nak lihat perkataan pilihan kita pada kali ini, iaitu fakara, maksudnya berfikir, menekuni. Kita ada fakara sebenarnya di dalam ayat yang ke-44, maksudnya kita menekuni secara mendalam. 18 kali disebut di dalam Al-Quran, banyak menggunakan perkataan fakara berbanding fakara. Kerana fakara ini maksudnya bukan sekadar berfikir biasa, tetapi berfikir secara mendalam, berfikir mengapa Allah jadikan bayang-bayang. Rupa-rupanya dengan bayang-bayang di satu padang pasir, dapat satu bayang-bayang daripada awan ataupun daripada sepohon pokok, itu amat menenteramkan bagi seorang pengembara. Maka bayang-bayang yang bersujud itu menyebabkan kita berfikir, apa yang saya kena buat kerana saya sudah mendapat manfaat daripada bayang-bayang. Itu adalah cara berfikir orang yang mempunyai fakara, yatafakkarun, pada ayat 44 yang berinteraksi banyak dengan surah An-Nahl. Jadi kita berhenti sebentar, kita akan kembali semula untuk menyambung bayang-bayang. Cuba tuan-tuan bayangkan apakah yang sepatutnya tuan-tuan bayangkan pada seorang individu yang mendapat manfaat daripada bayang-bayang. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil suntikan vaksin yang difatwakan harus oleh Fatwa Kebangsaan demi keselamatan kita bersama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita juga, inisiatif kita ialah menjaga mutu SOP, dan dengan patuh SOP kita akan dapat memutuskan rangkaian penyakit yang berbahaya COVID-19. Akhirnya, kita beroleh keselamatan, kebahagiaan, keamanan insyaAllah dengan izin Allah SWT. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Itulah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pengharapan, pergantungan Ustaz. Ya. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kita kongsikan, yang kita bacakan sebentar tadi, yang kita belajar sebentar tadi, fa inna rabbakum la raufur rahim. Dalam kehidupan kita, walau apa juga ujian cabaran, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Maksudnya jangan cepat-cepat stres. Betul. Kembali kepada Quran, jadi penawar jiwa kita, hati kita insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian,
kita nak berkongsi sedikit ya Ustaz Fazrul tentang hukum tajwid kita, iaitulah kita nak melihat hari ini tentang masih lagi tentang mad lazim kalimi. Kita nak melihat hukum tajwid mad lazim kalimi, iaitulah mad lazim kalimi mukhaffaf pada hari ini, iaitu huruf mad yang terdapat pada kalimah Al-Quran bertemu sukun asli dan huruf sukun asli tersebut tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Kalau mad lazim kalimi mutsaqqal diidghamkan, yang ini kalau mukhaffaf tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Baik, kita tengok contoh dia, iaitu contoh yang terdapat dalam ayat yang ke-51 dalam surah Yunus, kalau tak silap saya, iaitulah pada ayat yang ke-51 surah Yunus, iaitu ayat dia al-ana, dia ringan saja, mukhaffaf tu dia ringan, al-ana, berapa harakat? 6 harakat. Al-ana, itu cara baca dia, maksudnya dia ringan, dia tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Kalau mengikut contoh ini, amzah itu tidak diidghamkan ke dalam huruf yang selepas dia. Al-ana, mukhaffaf dia ringan sahaja. Jadi bolehlah sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semua menyemak surah yang ke-10, surah Yunus ayat yang ke-51. Betul Ustaz Fazrul, surah Yunus ayat yang ke-51, ringan saja mad lazim kalimi mukhaffaf, insya-Allah taala. Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi ya, dan kita ingin membaca menyambung saja tentang ayat yang ke-50 ataupun 49. Ayat 49 hingga ayat 54 sebentar nanti. Cuma bila kita baca tadi, bayang-bayang sudah pun bersujud. Kemudian ada sujud tilawah pada ayat 49 dan 50 ini. Bercakap tentang sujud tilawah ini, kita pada hari ini tuan-tuan, bila kita baca di sunat muakkad, ya, sunat yang dituntut untuk kita sujud tilawah, bila kita sampai pada ayat 50, macam mana, tanya pada Ustaz Tarmizi. Masya-Allah, masya-Allah. Oh, patut kita ada sajadah di tepi kita di sisi Ustaz ya. Kita ada sajadah hari ini. Kita nak sama-sama tuan-tuan dan puan-puan melakukan sunat muakkad ini. Hukum dia, hukum sujud tilawah ini pada ayat yang ke-50 itu ada tanda macam mihrab tu Ustaz, ataupun tanda sajadah tu, tanda mihrab ayat yang ke-50, iaitu hukum sujud tilawah ni adalah sunat muakkadah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Manakala tata cara sujud dia, kita nak niat kita ialah niat sujud tilawah lah. Kemudian ada takbiratul ihram, kemudian kita bersujud dan kita baca bacaan ataupun zikir sujud, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu hingga akhir, ataupun bacaan subhanallah, subhanallah alhamdulillah, apa tu, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi pun boleh, ataupun bertasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh, kemudian diakhiri dengan salam ke kiri dan kanan. Itu adalah kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Kanan dan baru kiri. Itulah majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Khatib Ash-Shirbini, Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga yang lain-lain. Jadi insya-Allah nanti sekejap lagi Ustaz. Sampai saja pada yang ke-50. Kita bagi tuan-tuan dan puan-puan, kita ajaklah untuk kita praktik sama-sama sujud tilawah insya-Allah taala. Baik, kita mulakan terus bacaan kita ayat 49 hingga 54 insya-Allah. Baik, insya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran, kita sambung bacaan kita bermula ayat 49 sehingga ayat ke-54. Kita cuba bacaan kita dengan bacaan murattal jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وما في الأرض وهم لا يستكبرون
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kita telah bacaan daripada ayat 49 hingga 54. Terima kasih Ustaz, ya. Kita sudah pun alhamdulillah belajar ya tentang sujud tilawah. Betul, sebentar tadi. Ya. Kalau dalam solat kita namakan sujud sajadah, ya. Maksudnya kalau di luar ketika kita mendengar di radio, di TV, betul, ataupun kita sendiri yang membaca, disunnahkan sunat muakkadah. Dan mungkin ada yang tertanya, perlu ke saya buat, ya? Sebenarnya Ibnu Asyur menyatakan Ustaz, yes, ya, yes. Kalau kita tengok kepada ayat 49 itu, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa yang di langit dan di bumi semuanya sentiasa bersujud. Yasjudu Ustaz, ya. Yes judu. Dan menariknya ialah yes judu ini dalam bentuk yang singular, maksudnya satu. Maksudnya memang itulah dia, kan? Dia tidak ada ini sujud cara lain, semuanya bersujud. Betul. Walaupun bahasanya cara berbezalah Ustaz, ya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala minda batin wal malaikah, spesifik pula itu kepada semua makhluk dan juga para malaikat. Jadi wahum la yastakbirun, mereka ini tidak sombong. Rupa-rupanya tuan-tuan, walaupun dia sunat, tetapi bila kita terus sujud, sebenarnya satu, kita sama macam malaikat. Masya-Allah. Malaikat sujud, kita sujud. Pasal ada satu makhluk bila disuruh sujud tak nak sujud. Siapa tu Ustaz? Betul, iblis. Iblis. Ya, jadi tuan-tuan, bila kita ada walaupun dia sunat, tetapi ianya adalah satu tanda bahawa saya ini ingin jadi orang yang tidak sombong. Orang yang akan bersabar, yang akan bertawakal kepada Allah. Tetapi orang sombong, dia bertawakal kepada diri sendiri. Itu yang menyebabkan suka marah, suka fitnah, suka kutuk orang lain. Dan apakah ubatnya dengan kita bersujud? Dan sujud inilah yang kita lihat pada alam maya pada ini. Ya, kita tengok dalam kehidupan kita seharian, sujud inilah yang berlaku pada matahari, pada bumi, mereka bersujud. Ya, pohon-pohon yang cantik ini sujud mengikut peraturan Allah sentiasa.
Dan kita pun perlu bersujud kerana apa? Kita nak konsisten dengan alam ini. Jika tidak, alam ini sujud, kita sahaja yang nak tunjuk hero, ya, nak tunjuk sombong, kata tak payah, saya tak nak kembali kepada Allah. Itu adalah tanda bahawa kita cuba melawan sistem alam ini. Maka itu bukan tanda orang yang takut pada Allah. Pada ayat 50, min fawqihim, yang yang berkuasa di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak buat apa yang diperintahkan. Malaikat buat apa yang diperintahkan, gunung buat apa yang diperintahkan, matahari buat, dan kita dapat manfaat daripada segala-galanya ini kerana mereka ikut perintah. Jika kita tidak ikut perintah untuk bersujud pada waktu ditentukan, maksudnya kita mungkin akan membuat kerosakan. Itu sebabnya orang yang tak nak sujud, dia sombong, Ustaz. Yes, bila sombong, dia memang merosakkan negara, ya, merosakkan keluarga, disebabkan oleh dia tidak buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanda orang yang tidak ikut pada Allah ini, satu kumpulan, Allah kata pada ayat 51, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Yeah. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka kepada-Ku sahaja kamu sepatutnya takut, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa psikologi di sebalik perkara ini? Ia merujuk kepada salah satu kumpulan manusia, orang Kristian. Ya. Walaupun mereka cakap apa Trinity Ustaz, ya, tetapi mereka biasanya cakap pasal Father and Son. Ayah dan juga anak. Ayah adalah Tuhan dan anaknya adalah Jesus, kan? Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebenarnya mereka banyak yang dua saja, yang ketiga Holy Ghost ke Mary ke Maryam, dia jarang bincang perkara tersebut. Jadi Allah kata, jangan ya ambil dua Tuhan. Jangan kamu menyembah dua Tuhan, tetapi sebenarnya Allah itu adalah Esa, Wahid. Ya, kadang-kadang dia rasa macam Tuhan ni garang, jadi dia pergi pada Nabi Isa. Nabi Isa ni suruh beriman, dia pergi pada tu. Dia berbolak-balik pasal dia ada banyak Tuhan. Apatah lagi kalau Tuhan yang ada Tuhan hujan, Tuhan apa, Tuhan rezeki, Tuhan apa. Nak rezeki pergi Tuhan ini. Bila rasa nak hujan pergi Tuhan ini. Padahal sebenarnya kita bagi orang Islam tauhidnya mudah saja. Takut pergi pada Tuhan, kita harap pun kembali kepada Tuhan pasal Allah ini adalah Raufur Rahim yang kita dah belajar pada ayat 47. Jadi ayat 51 ini Allah kata fa iyya ya farhabun, kamu kena takut kepada Tuhan, bukannya takut pada manusia. Kerana apabila takut pada manusia, apa jadi Ustaz, ya? Dalam agama Kristian ini sebenarnya majoriti orang di dunia ini adalah orang Kristian. Kan ramai, kan? Dan ketua dia itu, dia takut nak berpindah kepada kebenaran. Pasal apa Ustaz? Pasal kalau dia punya pengikut dia tahu, habis, mereka akan kecam, apalah tukar-tukar pula. Jadi dia punya bayarannya kurang sikit. Kurang sikit. Jadi itu perkara yang ditakuti oleh orang-orang dalam agama lain ini. Dia tak nak follower dia akan tinggal pasal dia mengikut kepada kebenaran. Sebabnya Allah ulang balik, walahu ma fis samawati wal ard walahuddin wasiba, sesungguhnya bagi Allah apa yang di langit dan di bumi milik Allah, ketaatan abadi padanya. Afaghairallahi tattaqun, mengapa kamu cari selain daripada Allah yang kamu takut? Ya, mengapa takut pada follower? Kalau tuan-tuan ada follower dekat Facebook ke apa ke, jangan takut pada follower menyebabkan kita tidak mahu membuka kebenaran. Ya, pasal follower ni memang dia ada fitnah yang tersendiri, Ustaz. Bila dia dah puji-puji angkat kita apa sebagainya, akhirnya apa? Kita rasakan bahawa kalau saya sakitkan hati follower saya, nanti tak dapat hadiah pula. Perkara-perkara itu adalah teguran Allah kepada kita, teguran Allah kepada orang-orang yang pernah bermain dengan follower, yang nak follower, pengikut yang banyak sehingga boleh menggadaikan prinsip dalam kehidupan. Jadi ini Allah ingatkan sekali lagi bahawa sebenarnya nikmat bukan datang daripada follower. Datang daripada siapa? Ayat 53 menjawab, kita baca sekali lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz, ya. Sebut pasal follower tadi Ustaz, ya. Bahaya tak bahaya? Kadang-kadang ada orang yang menegur simpulan ini, betul. Follower dia, walaupun benda tu salah, ya, tapi follower dia tetap mempertahankan, bahkan menyalahkan pula orang yang menegur. Betul. Jadi kebenaran itu tetap akan terhijab. Betul. Itu yang bahaya sahaja. Jadi itu sebabnya follower kena bertanggungjawab. Betul. Yang diikuti pun, yang banyak follower pun kena ambil ayat 52 ni. Betul. Afaghairallahi tattaqun. Masya-Allah. Ingatan untuk kita lah sahaja bersama, insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, kita baca ayat yang ke-53. Jom sahabat-sahabat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'aun sadaqallahul azim. Dan segala nikmat yang ada padamu datang daripada Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Inilah ayat yang menceritakan tentang psikologi manusia. Hakikat nikmat bukan datang daripada pengikut ataupun follower kita, tetapi datang daripada Allah. Kemudian bila ada kepayahan, orang tak tunjuk, tak pergi pada follower. Dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada kemudaratan, pada ayat 54 itu Allah kata bila di kasyafa, ya, dihapuskan, maka ramai orang yang kembali semula membuat perkara syirik dalam kehidupan. Dan inilah yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar sesuatu dan kita terlindung daripada perkara-perkara ini. Mari sama-sama kita lihat resolusi akhir kita daripada halaman 272. Yang pertama, untuk kita sama-sama sentiasa mencari pakar yang membawa kepada Al-Quran, bukan pakar jauh daripada Al-Quran. Itu yang pertama, ketika dalam hidup kita ada cabaran masalah. Yang kedua, berhati-hati dengan ujian beransur-ansur daripada Allah disebabkan kerosakan yang kita buat. Ujian yang menyebabkan kita makin jauh, makin hancur segala apa yang ada kerana kerosakan, maksiat, dosa yang dibuat. Yang ketiga, elakkan daripada melakukan syirik atau dosa selepas Allah bantu kita keluar daripada kesulitan, kerana itu akan menyebabkan kita terjauh daripada rahmat Allah. Kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ampunkan dosa muslimin dan muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, wa Ya Rahim, kurniakan kesembuhan buat ibu ayah kami, saudara mara kami, sahabat handai kami yang kini sedang dirawat, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, wa Ya Rahim, kurniakan perlindungan buat kami semuanya daripada wabak ini, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, wa Ya Rahim, jadikan Al-Quran penawar hati kami, ya Allah, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita sebentar tadi. Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang berpegang kepada wahyu, yang sentiasa menghargai kepada kehambaan, sujud pada Allah pada setiap masa. Inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran. Perjuangan agar manusia tidak sombong, memimpin tidak sombong, menjadi pemimpin yang sentiasa kembali kepada Al-Quran ini sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini dan juga hari esok, pagi esok jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh MFDM untuk sama-sama kita doakan tuan-tuan terus sihat, jaga kesihatan, vaksin dijaga ikut SOP agar kita terus dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insyaAllah. Allahumma arhamna bil